saat akan berziarah ke makam kakeknya di TPU Dusun Kauman, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menanggapi format baru debat Pilpres 2024 yang akan digelar KPU. Pasangan dari Anies Baswedan ini menyebut, model debat para kandidat Pilpres 2024 adalah kewenangan KPU. Meski tidak memberi panggung bagi debat antar cawapres, Caimin tidak bersedia menanggapi adanya isu format debat ini yang menguntungkan salah satu paslon tertentu. Saya nurut aja apa pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada calon yang di paslon yang diuntungkan gitu Gus dengan aturan saya ini? Saya nggak tahu lah, tanya KPU. Yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies, tunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Terkait debat Capres-Cawapres calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku dirinya belum mendapatkan informasi terbaru dari pihak KPU. Meski begitu, Gibran mengaku akan siap walaupun konsep debat berubah. Menurutnya, tidak ada pihak yang diuntungkan dengan format baru yang ditetapkan KPU. Kita ngikut aturan KPU juga, kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Sama aja. Bukan siapa-siapa kok. Udah. Enggak menguntungkan, sama aja. Sementara, menurut cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku akan tunduk atas aturan yang dibuat KPU. Ia berseloroh, meskipun KPU membuat lomba membuat martabak, ia juga akan menyanggupi. Hal ini dikatakan Mahfud usai bersilaturahmi dengan para kiai pesantren di Situbondo. Tidak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, setuju, Selain bersilaturahmi, Mahfud juga menggelar dialog ke pesantren bersama santri. Tim Liputan, CNN Indonesia.